Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita. Tentu kita mengetahui sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas mengenai peranan gereja di dalam sebuah masyarakat. Pada hari ini kita akan kembali menggali apa rencana Tuhan kepada setiap anggota-anggota gereja agar mereka selalu mempunyai suatu dampak yang positif di mana mereka berbakti, tinggal, ataupun melakukan aktivitas setiap hari. Sebelum kita mempelajarinya, undang setiap anggota keluarga kita dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Kita Mencari. Apa yang kita ingin gali melalui pelajaran hari ini? Pertama-tama, kita membaca Lukas 9 ayat yang kedua. Kita sama-sama dapat membuka Lukas 9 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, jikalau kita sudah menemukannya, Lukas 9 ayat yang kedua, dan ia di sini Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Tuhan dan untuk menyembuhkan orang. Di sini Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan Tuhan dan melakukan juga kebaikan untuk penyembuhan bagi orang-orang yang membutuhkan penyembuhan ketika mereka mengalami suatu keadaan yang sakit. Kemudian Lukas 19 ayat yang ke-10. Kita dapat membaca ayat yang kedua, Lukas 19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10 di sini dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, di ayat ke-10 dalam Lukas 19 di sini Yesus yang memberikan pernyataan, aku datang ini untuk mencari ya dan menyelamatkan orang-orang yang hilang. Tadi Yesus menyuruh, sekarang Yesus memberikan contoh bahwa aku datang ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian ayat yang berikutnya adalah Wahyu 14 ayat 6 sampai yang ke-7. Kita perhatikan ketiga ayat ini. Apa kata kunci yang kita dapat ambil untuk persamaannya? Wahyu 14 ayat kita yang ketiga ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Jika sudah mendapatkannya, kita dapat baca. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Ya, kali ini kita melihat malaikat terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya, di sini berita yang disampaikan untuk semua bangsa, suku, dan kaum. Artinya kepada setiap manusia berhak memperoleh pekabaran yang sama. Apa pekabarannya? Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ya. Pekabarannya dengan suara yang nyaring. Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kita harus menyembah Tuhan dan hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah Tuhan yang patut kita sembah. Inilah pekabaran yang disampaikan melalui malaikat yang berseru dengan suara nyaring tersebut. Jadi, ketiga dari persamaan ayat-ayat yang tadi kita baca adalah tugasnya adalah mencari untuk memberitakan kabar baik. Ini adalah ketiga persamaan dari ayat yang baru saja kita baca tersebut. Sekarang kita coba baca. Melalui pelajaran ini dikatakan, selama bertahun-tahun, suatu jemaat, gereja Masjid Fen hari ke-7, mereka berdoa
Dan dalam doanya mereka bilang, Tuhan tolong tarik orang-orang dalam masyarakat kami ke gereja kami dan kepadamu. Ya. Ini doa yang disampaikan terus-menerus. Mereka meminta agar orang-orang yang berada di sekitar gereja mereka itu tertarik. Ya. Seolah-olah kalau kita menyimak melalui apa yang disampaikan dalam pernyataan itu, gereja itu seperti magnet yang besar atau magnet raksasa yang secara ajaib akan menarik orang-orang masuk ke dalamnya. Ya. Benar, terkadang orang berjalan ke gereja kita mencari Tuhan semua tanpa usaha yang jelas yang kita lakukan dari pihak orang dalam. Ya, tentu ada beberapa kasus orang datang dengan sendirinya. Dia mendapatkan suatu keinginan dan dia menemukan tanpa usaha kita. Tentu ada kasus-kasus seperti itu. Tetapi apa yang gereja Anda lakukan ketika bertahun-tahun berlalu dan tak seorang pun dari masyarakat berjalan melalui pintu gereja Anda, ya. Tetapi yang sering menjadi suatu tantangan adalah orang berlalu sangat sering masyarakat di sekitar kita, tapi dia nggak tertarik. Tapi dalam doa kita seolah-olah Tuhan mau membuat suatu mujizat, gereja itu kayak magnet sehingga orang yang lewat itu harus tertarik. Ya. Jika Anda hanya fokus berdoa, hanya orang datang tanpa usaha, inilah yang selalu terjadi. Banyak orang lalu lalang, tapi mereka tidak mempunyai suatu kesan untuk tertarik. Di sini, seharusnya kita mengikuti suatu metode yang Yesus berikan contoh di dalam kehidupannya waktu dia hadir di dalam muka bumi ini. Yaitu adalah metode memberikan suatu teladan, memberikan suatu kepedulian dengan berbaur terhadap orang-orang yang berada di sekitar di mana dia tinggal. Ini adalah suatu metode yang seharusnya kita juga terapkan dengan berbaur, bersosialisasi, dan mencari orang-orang melalui persahabatan untuk mereka mengenal apa landasan kepercayaan yang kita pahami atau yang kita imani di dalam kehidupan kita. Jadi janganlah kita menunggu jiwa-jiwa datang kepada kita. Seharusnya kita mencari mereka di mana mereka berada. Tentu dengan motif yang tulus, yaitu adalah dengan berbaur dengan mereka, membuka tangan kita, membuka rumah kita, bukan dengan tujuan bahwa mereka harus tertarik kepada gereja kita. Tetapi biarkanlah itu dengan sendirinya tanpa sebuah paksaan, mereka mengerti, mereka menjadi tertarik terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dengan ketulusan hati. Itu yang ditulis dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 173 sampai 174. Banyak metafora-metafora yang dapat memberikan ide kepada kita dalam kebenaran firman Tuhan mengenai kata kunci, yaitu adalah mencari. Contoh, dalam Matius 18 ayat 10-14, seorang gembala meninggalkan 99 domba yang ada di kandang untuk mencari satu yang tersesat dari dombanya. Yesus menceritakan kisah ini dalam konteks peringatan untuk memelihara dan melindungi anak-anak kecil dari berbuat dosa. Anak-anak kecil bisa jadi anak-anak secara harafiah, atau orang Kristen yang belum dewasa bisa dikategorikan juga sebagai anak-anak kecil. Jika mereka mengembara kembali ke dalam dunia, kita seperti Yesus mencari mereka dan dengan penuh kasih membawa mereka kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan dalam kebenaran firman ini. Jadi, inti yang kita dapat lihat di sini adalah seperti dalam ayat-ayat dalam Matius 18 ayat 10-14 atau juga dengan ayat yang kita sudah baca dalam Lukas 9 ayat 2, Lukas 19 ayat 10 atau Wahyu 14 ayat 6-7, kita perlu membuat suatu upaya untuk menjangkau orang-orang yang berada di sekitar kita. Meskipun terkadang terjadi bahwa seseorang berjalan di jalan dengan mengatakan,
ajarilah aku tentang Tuhan, tentang keselamatan, tentang kebenaran, yang secara umum itu bukanlah suatu hal yang normal. Tetapi memang ada contoh-contoh seperti itu, orang yang terbuka dengan keinginannya sendiri untuk menggali kebenaran. Tetapi secara umum, Tuhan juga memberikan suatu pelajaran agar kita juga berperan aktif untuk mencari dengan motif yang tulus tentunya. Kemudian, ada juga metode Kristus yang berikutnya, yaitu adalah menjangkau yang hilang. Tidak akan, bahkan tidak mungkin, terlaksana tanpa sebuah hasil. Dalam buku Membina Keluarga Sehat, halaman 123. Namun, apakah kita hanya fokus pada buah yang tergantung rendah? Orang yang telah bersama-sama memiliki konsep kekristenan kita, seperti orang-orang Kristen dari dominasi yang lainnya? Apakah kita lakukan untuk menjangkau mereka yang belum mengenal akan kekristenan? Ya, tentu untuk menjangkau orang-orang Kristen, banyak metode yang mungkin mereka dapat dengan mudah untuk menggali langsung dituntun terhadap mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sekular? Orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, dan lain-lain laginya. Masih banyak denominasi-denominasi dan agama-agama lain di dalam dunia ini. Secara historis, orang dengan konsep Kristen melihat bahwa paham Advent itu relevan. Ya, bagi mereka yang sudah masuk ke dalam kekristenan, mereka mungkin cukup relevan untuk menggali kebenaran apa yang Advent ajarkan. Tetapi kita harus melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi dengan bagaimana caranya membagikan Kristus dengan kelompok-kelompok iman yang belum memiliki konsep yang sama dengan kekristenan. Ini menjadi suatu pertanyaan yang kita harus kembangkan. Tentu di dalam kehidupan kita, kita harus mulai berbaur, bersosialisasi, dan hal yang pertama adalah bagaimana kita mau menjangkau mereka keluar dengan tulus hati. Kemudian Tuhan akan memberikan hikmat. Tentu hal-hal yang pertama adalah dengan berbaur untuk mau membuka hati kita, mau membuka waktu kita, mau membuka rumah kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, dan kita tanyakan apa kebutuhan yang mereka perlukan, apa yang bisa saya bantu. Dan dengan begitu Tuhan akan menuntun kita untuk mereka dapat menggali, melihat iman kepercayaan kita, dan tentu suatu hari mereka harus membuka dalam buku ini untuk mengenal karakter Tuhan yang kita sembah. Inilah pelajaran kita pada hari ini dengan pelajaran kita mencari. Dan biarkanlah kita juga mempunyai suatu peran aktif untuk mencari, karena Tuhan yang memberikan suatu tuntunan. Dengan kita berperan aktif, kita dapat juga mengenal karakterkan Kristus, dan Tuhan juga akan selalu memberkati kita untuk bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Kiranya Tuhan memberkati.